Huria na hinaholongan ni Tuhan Jesus Kristus. Sa daryon, jupang madihuriata, ari parlingotan dihamati ni Tuhan Jesus. Nagabi topik ni parpungota sa daryon, ima, disiahon Jesus doho sana. Yesus menyerahkan nyawanya. Atong tapahohom maruhata diadopan ni debata, martang yang nahohom mahita. Amin. Mari di mahita sian bukwet dari nomor 20 sada, ayat sada sahat ayat tolu. Hita jong-jong mar hite-hite gowarni di bata ama dohot gowarni anakna Tuhan Yesus Kristus dohot gowarni toddi parbadia na tumo palangit dohot tanoon. Amen. Nagabi panguloy do Kristus panamate pola tung mate tersilang di dia akasorok mi ale hamatean di dia pangagoon mo ale banuatoru. Sikat na si roha tohap naihian, so dia itong ihailaon. Gabi huddul di siyamun ni habangsa ni debata. Paingot-ingot hamu ma ibana, napataw-taw para lohon si songo hidup pak ibana siyan perdosa. Asa unang marnaloja hamu, unang madate toddimu. Oddo biru-biru ni debata, namamorsan dosa ni portibion. Haleluya. Martang yang mahita, oh Tuhan Yesus biru-biru ni debata nama morsan dosa nami, na jong-jong dohami di julum marningot ho na tergatungi, takas doh waktu si hami habi berdik ni tahun muri doluk Golgata, tuki dohami marningot dosa nami nama korpon hamatian mi, asi maroham, urupi mahami, asagabe upani halu jaun muhami. Amin. Huddul mahamu. Maria de Mahita, sebukat dan nomor 622 ayat sada. Hati urona marsina.
patik ni debata si hang ruta diari perningotan ari hamati ni Tuhan Yesus sadarion imana tersurat di surat ni Apostel Paulus tu huria Rom bidu onom ayat 10 sada on ma didok disi sumat tu sima rajumi hamu dirimuna songon nong mate di dosai alai mangulu di debata di bagasan Kristus Yesus di sido sahabna atong rap mangidugo mahita tua dopan ni debata ali Tuhan debata sai pargugoi mahami mangulahon na bar tu patik ni amen mari de mahita sian buket dan nomor 70 sada ayat sada jong-jong tato potima dosata nagudangi tujulo ni debata martang yang mahita ale Tuhan debata amani Tuhan nami Yesus Kristus horo debata perguguna suhatu dosan sitop panasana adong paruhum natigor na manghumi jolma manusia narodo hami tujulom manopoti dosa nami akan hula kami marhite sian pangolosan nami di patikmu. Ima marhite sian tubuh-tubuh di rohan nami narwai. Nang sian pakatan nami nasuture. Rodi pangolion nami di hisap-hisap ni rohan nami. Nata masih tutudu kami hona uhum. Ala ni dosa nami eh. Alai nata sosol bagi do. Nata sosol do kami nuaing ala ni eh. Asi maroham di kami. Ali di bata nami. Pardengkan bahasa jala para si roha doho alani anak haholongan ni roham Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami sese sama dosa nami saluhukna jala suruh matoddi parbadi atau roha nami be asa saat kami Tuhan uluan nasora sudah na pinarbagam diakana porsea di anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami amin. Baga-baga ni debata taringot tuha sesaan ni dosata. Para si roha jala perdengan bahasa do jahuba. Lebat terimas jala para si godang. Dang dibahin tuhita hobar tuak ke dosata. Jala dang dibaloso tuhita hobar tuak ke hajatota. Songon asini roha ni ama-ama mida akka anakna. Asini roha ni jahuba diakka namakya biari ibana. Hasangapun mah di debatana di gijang.
Amen. Mari demahita sebuk ke nomor 84 ayat 1. Tani dibata turpuk epistel dari peringatan hamate Tuhan Yesus Sadarion tersurat di buku Pesalmen Biddu 22 mamuka sian ayat 2 sahat tu ayat 12 onma didok disi tajahama marsikat sorin alie debatakku buasa tung tadi konomu aku saya madadau do akahatan yang kukon sian hatu aku. Ali di bataku, saya jojo doahu arian, alai dang mangalusiho, jalaborngin pe dang jupang ahu hasonangan. Alai nabadia doangkoho, marhabang sahon aka puji-pujian ni Israel. Marhabosan tuhodo aka opunami, posdo roha nasida, jadi dipaluahodo nasida. Tuhodo nasida manganguhi, jadi melua manasida, marhabosat tuhodo nasida, jadi dang tarurat. Alai gia nama ianggo ahu, dada jolma, hai leson nihalak jala perbilian nina torop. Sude akanamar nida ahu, marekelekelihon ahu, dipangangang dobabana, huhut mangupir-upir. Tujahoba manian dipasahat, asa dipalua ibana, dipangulu manian ibana, ay lomodo rohana mida ibana. Hodo tongon na manait ahu sianapuan, sipapas rohaku, mangosok bagot ni dainang. Dung tubu ahu, say hodo parsigat tungaku, sian butuhan ni dainang dope, say hodo debataku. Unang madaudaw ho sian ahu, ay donok nama parmaran, ay swadong si partupak di sido sahatna martua do akan ato mangihon hata ni debata jala na upeopsa. Amen. Mare de mahita si buket de nomor 83 ayat. Thank you.
ta jongjong ta hati dak pun maha porsiote songon na hiti dak pun di rong atas porsiau di liat portibion rap mahita madok au porsia di debata jahoba ido ama pergogo na suatu dosan na tumo palangit dohot tano au porsia di Jesus Kristus anak di debata jahoba na sasadai imana ti dubuhon ni si Maria naga degabia sa toddi perbadia andorang suha bubuhan iro tuhat tana tumaun na bernit di panghuman ni si Latus na mati terpajal do imana di hau pinar silang na tuat tuan watoru dung ditanom na mulak mangulu di hari patuluhon na manaik tu surga lahudul tu siamun ni debata jahoba amanai pargogo na suatu dosani di sima ibana payang mulak sugot tutano on manguhumi halak na mangulu dohot na mate. Ahu porsia ditoddi porbadia, jala arong sada huria na badia, huria hatopan ni halak Kristen akka na badia, dohot diasan ni dosa, dohot dihatai na mandok, na mulak mangulu sogot daging ni halak nang mate, dohot dihanguluan na sora suda. Amen. Hudul mahamu. Buah-buah, domu tu ari perningotan ni hamat ni Tuhan Yesus Kristus sedarion na perjolo. Anon patupon ni huriatta do perpunguan na hohom manang acara khusus. Perningotan ni hamat ni Tuhan Yesus. Maringanan di gereja on masuk pukul 10 wib manang pukul 2 arian. Na padua hon dong sidung perpunguan na hohom urutan ni huriatta ma patupa ulan na bedia. Riabe mahita anon romad dohoti jala masih batabetan mahita dohot akka dongatta songonima buah-buah ni ibagasan sedarion marede mahita sian bukwet de nomor 86 mulai sada disom mahita papungu pilihan sada A dohot sada B. Sejahtera Allah Bapa yang melampaui segala akal, itulah kiranya menyertai hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, sabda Tuhan yang menjadi renungan bagi kita dalam rangka memperingati hari kematian Yesus pada hari ini dikutip dari kitab Lukas pasal 23 ayat 44
sampai dengan ayat 49. Demikian firman Tuhan. Ketika itu hari sudah kira-kira jam 12. Lalu kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Sebab matahari tidak bersinar dan tabir bait suci terbelah dua. Lalu Yesus berseru dengan suara nyaring, "Ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku." Dan sesudah berkata demikian, ia menyerahkan nyawanya. Ketika kepala pasukan melihat apa yang terjadi, ia memuliakan Allah. Katanya, "Sungguh orang ini adalah orang benar." Dan sesudah seluruh orang banyak yang datang berkerumun di situ untuk tontonan itu, melihat apa yang terjadi itu, pulanglah mereka sambil memukul-mukul diri. Semua orang yang mengenal Yesus dari dekat, termasuk perempuan-perempuan yang mengikuti dia dari Galilea, berdiri jauh-jauh dan melihat semuanya itu. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, puncak dari penderitaan umat manusia di tengah-tengah dunia ini adalah kematian. Segala sesuatu di luar daripada kematian, kita boleh mendapatkan solusi. Tetapi ketika kematian hadir di tengah-tengah kehidupan umat manusia, siapapun dari antara kita yang hidup tidak akan bisa mencari dan mendapatkan solusi tentang kematian tersebut. Yesus mati. Ini adalah merupakan bukti dari keberadaan Allah mengambil alih keberadaan upah dosa secara total, agar manusia yang ia cipta sesuai dengan rencana sebelumnya menuju kepada kebenaran. Segambar dan serupa dengan Allah itu. Ketika Yesus berada di kayu salib, ia berseru kepada Bapanya, "Ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku." Dan sesudah berkata demikian, ia menyerahkan nyawanya. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, setiap orang yang hidup di tengah-tengah dunia ini akan dihampiri kematian. Jika semua orang yang hidup di dunia ini akan dihampiri kematian itu sendiri,
Apakah kematian yang dialami oleh Yesus dalam nats ini? Dalam sejarah perjalanan iman Kristiani ini yang berpusat di dalam pribadi Yesus sendiri serupa dengan kematian yang dialami oleh manusia lain, sebagaimana kita sering diperhadapkan dengan keadaan seperti ini, kemungkinan kita diperhadapkan kepada orang-orang yang kita kasihi dan yang mengasihi kita mati meninggalkan kita. Apakah serupa kematian tersebut dengan kematian Yesus pada nats ini? Kematian Yesus di kayu salib. Bapak ibu saudara-saudara, jawabnya tidaklah serupa. Yesus mati di kayu salib. Dia adalah pribadi yang menyerahkan nyawanya kepada Bapanya. Bukan seperti orang lain, dia mati dalam kondisi pasif. Tapi dalam nats ini, Yesus benar-benar sadar akan keberadaannya sebagai anak Allah yang diutus ke tengah-tengah dunia, dan dia adalah pribadi yang harus menyelesaikan misi reformasi, perubahan total kepada pribadi yang dicipta manusia itu sendiri, harus menyelesaikannya dengan sempurna. Demikian arti ungkapan daripada Yesus ini, Bapak Ibu Saudara-saudara, sehingga ia menyerahkan nyawanya kepada dosa. Dan selanjutnya menyerahkan nyawanya kepada Allah Bapa. Sebagaimana kita ketahui, pemilik nyawa kita adalah Allah itu sendiri. Ketika kematian itu berlangsung, dunia gelap gulita selama 3 hari. Ini merupakan pertanda alam, dan ini juga merupakan protes secara tidak langsung kepada orang-orang yang melakukan kekejian, kekerasan, penindasan, ketidakadilan kepada Putra Allah, yaitu Kristus Yesus. Kejadian ini tentu membawa kita kepada sebuah pertanyaan. Apakah alam lebih setia kepada Allah dibanding dengan manusia? Dalam kitab Injil yang lain, bukan hanya gelap gulita, Bapak Ibu Saudara-saudara, selama 3 hari, tetapi terjadi juga gempa bumi pada waktu itu. Ini seakan-akan hendak mengatakan kepada kita bahwa alam ternyata jauh lebih setia dari manusia yang dicipta istimewa dari yang lain, hingga alam itu sendiri melakukan protes gelap gulita selama 3 hari dan terjadi gempa bumi. Dan ini juga menjadi pertanda untuk membawa perenungan yang dalam akan sejarah perjalanan umat yang telah dijalani bangsa Israel. Ketika itu gelap gulita selama 3 hari dan anak sulung itu mati ketika mereka keluar dari Mesir. Tetapi dalam nats ini
gelap gulita selama 3 hari. Lalu anak sulung Allah itu sendiri mati, yaitu adalah Kristus Yesus. Melihat keadaan ini, semua orang terheran-heran, termasuk Pilatus sendiri. Ada hal-hal yang bersifat ganjil, Bapak Ibu Saudara-saudara. Mengapakah Pilatus dan orang-orang yang melihat keberadaan Yesus memberikan respon terhadap pertobatan yang sangat luar biasa? Ada kebiasaan bagi mereka, Bapak Ibu Saudara-saudara, ketika terjadi penyalipan seperti ini, itu biasanya 2 sampai 3 hari supaya dia meninggal. Tetapi Pilatus melihat keberadaan Yesus hanya beberapa jam setelah siksaan itu dia alami, dan dia digiring ke kayu salib itu, tetapi berita kematian telah sampai kepada dirinya. Ini menjadi pertanda pemberitahuan secara tidak langsung kepada Pilatus, kepada orang-orang yang menyaksikan keberadaan penyiksaan dan kematian Yesus, bahwa ternyata Yesus itu adalah murni sebagai pribadi yang menyerahkan nyawanya. Dan dia bukan pribadi mati secara pasif, tapi dia tahu dia akan mempersembahkan nyawanya, dan itu adalah kerelaannya supaya manusia itu beroleh keselamatan. Bapak Ibu Saudara-saudara, apakah yang boleh kita kutip dari keberadaan firman ini yang menjadi renungan yang mendalam bagi kita saat ini? Yesus adalah bukti dari konspirasi kejahatan yang sangat luar biasa, dengan tuduhan melawan pemerintah yang sah, dengan tuduhan melawan para pejabat-pejabat agama. Kemudian ini menjadi alasan untuk menghasut banyak orang supaya dia disiksa, dibunuh, lalu digiring kepada tiang salib itu sendiri. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, keajaiban yang sangat luar biasa melalui penyerahan diri Yesus pertobatan boleh berlangsung. Hal itu jelas kita baca pada nats yang tertulis pada nats khotbah kita pada hari ini. Ketika kepala pasukan melihat apa yang terjadi, ia memuliakan Allah. Katanya, sungguh orang ini adalah orang yang benar. Dan sesudah seluruh orang banyak yang datang berkerumun di situ untuk tontonan itu, melihat apa yang terjadi itu, pulanglah mereka sambil memukul-mukul diri, penuh dengan penyesalan maksudnya. Semua orang yang mengenal Yesus dari dekat, termasuk perempuan-perempuan yang mengikuti dia dari Galilea, berdiri jauh-jauh melihat semuanya itu. Bapak Ibu Saudara-saudara, secara sempurna Kristus telah menebus kita. Dan sebenarnya tidak ada lagi alasan bagi kita untuk senantiasa bertahan di dalam kejahatan kita. Dan tidak ada lagi kemungkinan korban yang lain selain daripada Yesus
Putra Allah sendiri yang telah hadir di tengah-tengah dunia dan memberikan nyawanya bagi tebusan banyak orang, hal mustahil jika ada lagi yang korban yang sama dengan itu, yang harus dikorbankan Allah supaya kita kembali ke jalan yang benar. Kiranya kematian Kristus membawa kita mengerti akan penebusan keberadaan dosa secara total melalui penyerahan nyawa Yesus kepada kematian. Kiranya kematian Kristus membawa kita kepada pertobatan hidup. Dan jangan lagi berharap ada manusia yang mati sebagai utusan Allah demi membawa kita kepada keselamatan yang ditawarkan, yang dijanjikan oleh Allah kepada kita masing-masing. Selamat memaknai, menghidupi keberadaan kematian Yesus. Dan biarlah kita menjadi bagian daripada kematian itu, sebagaimana dia adalah Adam kedua yang telah mengubah kepribadian kita secara total, agar kita menjadi pribadi yang percaya kepada keselamatan yang ditawarkan oleh Allah kepada kita umat manusia. Amin. Kita berdoa. Ajarlah kami Tuhan memasuki keberadaan penyerahan nyawamu, sehingga kami boleh mengerti akan penebusanmu secara total, akan upah dosa yang sewajarnya dan sepatutnya menjadi bagian daripada hukuman kami. Tetapi karena belas kasihanmu, engkau dengan rela menyerahkan nyawamu, agar kami boleh menjadi bagian yang dipulihkan sempurna, sebagaimana engkau menciptakan kami pada awalnya. Baiklah kami Tuhan mengubah keberadaan hidup kami, agar kami tidak menjadi pribadi yang selamanya di dalam kehidupan yang lama, tapi melalui kematian Kristus Yesus, kami menjadi pribadi yang baru dan boleh menumbuhkan keprihatinan akan penderitaan Kristus yang sangat luar biasa yang ia alami demi dipulihkannya pribadi kami masing-masing. Biarlah kami Tuhan tidak mengharapkan kematian yang lain, pribadi penebusan yang lain selain daripada Kristus, di dalam kuasa Roh Kudus mampu membawa pertobatan yang sempurna bagi kami masing-masing. Dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Maret Demahita sian buka dan nomor 20 lalu ayat sada huhut papunggu pilihan paduahun. Oh,
niakon ma peliat taon tua dopan ni debata martangi ang mahita kale debata amanami na di banua gijang hodo haroroan ni saluhut silehon-lehon na dengga do nasa ulibasa na mauliutus kupasahatami masian na nilehon mi tuhami pelian nami tuho sejalo mai gabi uap na hucus di julom paso-paso mai jalaramo tiasa huparhasia kami pelianon patibulhon harajaonmu di tonga-tonga ni huriam doho di portibion buhay marohanami marhiti-hiti todim asalam hutadahami godang ni silehon-lehon mi tuhami asalam girigir hami madok mauliate tuho marhiti-hiti Jesus Kristus Tuhan nami. Amen. Jang sai pinorbadia maguarmu sero maharajaonmu sesaut malomoni roham di banua tongon songonna di banua gijang lehon matu hami sadarion hanguluan siapare sesama dosa nami songopane sanami di dosa nidongan namar dosa tu hami una kami togi hotu pangujunan palua mahami sian pangagu. Pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata maho disodakon Tuhan debata mabohina tuho jala asi marohana midaho didopakon Tuhan debata mabohina tuho jala dipasaorhon ma damena tutodim.